Ibu Dewan Guru, para tamu undangan, serta siswa-siswi kelas 9 yang berbahagia. Sesaat lagi kegiatan pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Gian segera akan dimulai. Prosesi Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMP Negeri 3 Gian, Bapak Ibu Komite SMP Negeri 3 Gian memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gian beserta wakilnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 3 Gian beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Gian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada kata yang indah yang patut kami ucapkan kecuali puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Sabtu 11 Juni 2020 kita bisa menghadiri wisuda purna peserta didik kelas 9 SMP Negeri 3 Gian tahun pelajaran 2021-2022 dengan tema mencetak peserta didik beriman dan berprestasi. Salawat serta salam. Marilah tetap kita tujukan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya akan membacakan susunan acara Purna Siswa Wisudawan Wisudawati SMP Negeri 3 Gian tahun 2021-2022 sebagai berikut. Acara pertama pembukaan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pentika. Dilanjutkan dengan acara sambutan-sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Panitia Wisudawati SMP Negeri 3 Gian 2021-2022. Sambutan kedua disampaikan kepada wakil dari kelas 9, disusul dengan sambutan yang akan diberikan oleh adik kelas. Sambutan terakhir akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gian. Selanjutnya akan ada tampilan anak-anak hebat, anak-anak berkebutuhan khusus, diakhiri dengan lagu-lagu dan diakhiri dengan doa.
keberin saya jika nyampe gratis. Ulurkan tangan, tanda sopan santun. Hadirin semua yang kami hormati, perkenankan saya membacakan pantun. Cagar budaya bersinar terpancar, sembari sebarkan tanpa mengenal lelah. Agar acara pelepasan siswa-siswi SMP Negeri 3 Kejadian ini berjalan dengan lancar, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti Mars Pentika. Hadirin dimohon berdiri. Masuki acara berikutnya yaitu sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ketua panitia kegiatan kepada saudara Bapak Mugianto, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
ilaha illallah wa daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Krian, yang saya hormati Bapak Pengurus Ketua beserta Pengurus Komite SMP Negeri 3 Krian, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 9, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 3 Krian, dan yang saya hormati teman-teman panitia dari paguyuban kelas 9 SMP Negeri 3 Krian, dan tentunya tidak lupa anak-anak yang sangat saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, kami melaporkan bahwa kegiatan ini adalah program sekolah yang sifatnya rutinitas. Dan rupanya 2-3 minggu yang lalu itu merupakan goalnya dari kegiatan ini, yaitu musyawarah Bapak Ibu paguyuban kelas 9. Insya Allah akhirnya terwujudlah kegiatan semacam ini. Maka itu kita tidak lupa untuk menyampaikan ucapan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memprogramkan dan mengizinkan kegiatan ini. Sebenarnya kalau saya mengatakan jujur bahwa wisuda ini berjalan tertatih-tatih. Karena apa? Saya mohon untuk betul-betul menjadi perhatian bagi kalian yang di wisuda hari ini. Ternyata kalian sudah mengenakan toga, tetapi masih ada yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga lulus dalam catatan, lulus gantungan. Ya, maka itu saya tekankan sekali lagi, mohon kepada mereka yang setelah melihat link nilainya ternyata belum memenuhi, atau kalau enggan membuka link, silakan tanya kepada wali kelas atau kepada guru yang bersangkutan untuk memenuhi apa yang menjadi syaratnya kelulusan itu. Itu untuk anak-anak. Dan saya mohon maaf, sebagai panitia mungkin ada kurang, ada di sana-sini yang kiranya perlu diperbaiki. Insya Allah untuk yang akan datang kita perbaiki, dan yang selama ini kurang mohon dimaafkan. Secara pribadi saya juga mohon maaf. Akhirnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan Ananda kelas 9. Ananda Syafitra Ramadan Pratama Putra dari kelas 9B, disilakan. Dalam kesempatan ini, saya mewakili seluruh kelas 9 secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami. Berkat bimbingan yang tekun, sabar, dan ikhlas, kami dapat menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, serta berprestasi. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa membalas jasa Bapak Ibu Guru dengan balasan yang berlipat ganda. Kami sadar, selama kami belajar di sini, kami sering membuat jengkel Bapak dan Ibu Guru. Kami sering berbuat kesalahan. Karena itu, dalam kesempatan ini, saya mohon maaf. Demikian pula untuk adik-adik yang saya cintai, kami mohon maaf apabila kami berbuat kesalahan selama kami belajar di sini. Kepada Bapak dan Ibu Guru,
kami mohon pamit dan kami mohon doa agar kami dimudahkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan untuk adik-adik sekalian, kami ucapkan selamat belajar dan selamat berjuang. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ananda Ratu Aulia Wahyudi Putri, perwakilan dari kelas 7 dan kelas 8. Kepada Ananda Ratu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN Gagah Krian, Bapak Soer Rizal, SPD, MPD, dan yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite SMPN Gagah Krian, Bapak Insinyur Suryono beserta anggota, Bapak Ibu Guru Karyawan Staf SMPN Gagah Krian, dan kakak-kakak wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karunia kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri acara wisuda pelepasan SMP Negeri Krian angkatan 2021-2022. Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini dengan rasa syukur dan bahagia, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh kakak-kakak wisudawan wisudawati atas keberhasilan yang telah diraih selama menempuh pendidikan di sekolah yang kita cintai dan banggakan ini. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada orang tua dan wali kakak-kakak wisudawan wisudawati yang telah berhasil mengantarkan putra-putrinya ke gerbang pintu keberhasilan dalam menempuh pendidikan di SMP Negeri Gagah Krian. Setelah kakak-kakak mengikuti proses di SMP Negeri Gagah Krian dan telah memenuhi syaratan dan ketentuan yang berlaku, kakak-kakak telah dinyatakan menyelesaikan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri Gagah Krian. Selama kakak-kakak menempuh pendidikan di sekolah yang kita cintai ini, telah memperoleh banyak ilmu, bekal, dan pengalaman. Semoga ilmu, bekal, dan pengalaman dapat dikembangkan dan diamalkan. Saya doakan semoga kakak-kakak bisa diterima di SMA atau SMK yang telah diimpikan. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk berjalan hidup, tetap semangat kakak-kakak, kesuksesan menantimu. Ya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Krian yang terhormat Bapak Soer Rizal SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin wattin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Komite Sekolah beserta jajarannya, yang saya hormati undangan dari Kepala Desa Boharan ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Krian, yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga kependidikan dan non-kependidikan SMP Negeri 3 Krian, dan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 9 yang saya hormati, serta anak-anakku semua kelas 9 yang saat ini lagi berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmah, hidayah serta karunia kita di pagi hari ini dikumpulkan di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat wal afiat. Bapak Ibu yang saya hormati, dan kegiatan ini murni hanya dan bisa dilakukan oleh orang tua siswa. Sekolah tidak punya kemampuan untuk ini.
dana dari BOSDA maupun BOSREK memang tidak bisa digunakan untuk acara yang seperti ini. Sehingga kemarin kami mengambil inisiatif, kalau acara ini dilaksanakan dan ingin sukses, maka harus bekerja dengan sangat keras. Alhamdulillah Bapak Ibu dan anak-anakku semua, luar biasa untuk panitia dari orang tua siswa, semuanya ini berjalan dengan baik, ya, dengan harga sewa-sewa yang melan ini seminim mungkin. Itu harapan saya saat kami berbicara dengan Pak Hasan dan kawan-kawan. Kedua, kami juga terima kasih kepada panitia di jajaran Bapak dan Ibu Guru. Meskipun tidak ada sama sekali jerih payah yang bisa kami berikan, kami memang sudah mengatakan di awal ya, tidak ada yang bisa di SPJ-kan dari dana BOSDA maupun BOSREK untuk kegiatan ini. Tapi alhamdulillah ya, dari Bapak dan Ibu Guru, pagi, siang, sore, ya, utamanya Pak Mugianto ini juga luar biasa. Saya bisa ngamati malam hari Bapak Ibu, saya tidak perlu datang ke sini. Saya bisa lihat melalui HP dari kamera CCTV yang ada di sini. Saya lihat Pak Mugianto juga selalu kontrol ke sini. Demikian juga Pak Hasan, luar biasa dua orang ini. Kita aplaus untuk kedua orang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama anak-anakku yang saya cintai, hari ini adalah wisuda. Dalam artian wisuda, tapi belum bisa dikatakan pelepasan. Kenapa? Karena pengumuman untuk kelulusan itu baru bisa dilaksanakan tanggal 15 Juni 2022. Artinya hari ini hanyalah wisuda. Artinya apa Bapak Ibu, anak-anakku? Kalau nanti yang kalian sudah tahu dari aplikasi yang nilainya masih merah dan tidak mau melaksanakan, tidak mau memenuhi tugas-tugasnya, maka dengan sangat terpaksa kami tidak bisa mengeluarkan dan menulis ijazahnya. Oleh karenanya, silakan anak-anakku dilihat ya. Bapak dan Ibu Guru tidak akan memberatkan kamu tugas itu. Insya Allah semampumu ya. Kalau kamu datang saja ke sekolah, menyelesaikan tugas yang diberikan, insya Allah merah itu sudah bisa menjadi hijau yang akhirnya nanti kamu di tanggal 15 Juni itu bisa menerima ijazah yang sudah tidak ada tulisan lulus tunda. Ya, itu ya, para anak-anakku semua. Baik, yang berikutnya anak-anakku, wisuda ini bukan finishing atau terakhir kamu berpendidikan. Kamu masih jauh untuk jenjang yang berikutnya. Maka kami selalu mendoakan agar nantinya apa yang kamu dambakan, yang kamu inginkan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang kamu harapkan, yaitu di sekolah negeri, insya Allah bisa terkabulkan. Yang berikutnya anak-anakku, nantinya kamu di kelas berikutnya atau di sekolah jenjang berikutnya masuk ke kurikulum merdeka. Artinya apa Bapak anak-anakku semua? Di kurikulum merdeka itu kamu sudah dimerdekakan untuk belajar. Dalam artian bukan tidak perlu belajar sama sekali, akan tetapi belajar sesuai dengan bakat dan minatmu. Sehingga nantinya kamu tidak diforsir dengan materi-materi yang ada pada zaman kurikulum 2013, tidak itu. Tapi kamu bisa memilih mana mata pelajaran yang kamu senangi, itulah yang kamu bisa ikuti, yang akhirnya nanti akan mendukung semua kegiatan, semua cita-citamu. Kami sangat berdoa, semoga kalian nanti bisa melanjut ke jenjang yang lebih tinggi dengan hasil yang sukses dan gilang gemilang. Selamat jalan anak-anakku kelas 9. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta teman-teman yang berbahagia, kita masuki acara berikutnya yaitu penampilan anak-anak istimewa dengan judul Sibi Manusia Kuat. Kita kasih vlog yang meriah.
hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Persembahan lagu Himne Guru oleh tim paduan suara SMP Negeri 3 Krian. Selanjutnya yaitu doa akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Andes Muhammad Hanafi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalik sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah ya Rahman ya Rahim Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang pada hari keluarga besar SMPN 3 Krian berkumpul bersama dalam acara pelepasan siswa kelas 9 tahun pelajaran 2001-2022 dengan tulus kami bersimpuh mohon kepadamu anugerahkan kepada kami keberkahan hidup limpahan rahmat dan hidayah untuk memajukan pendidikan di SMPN Negeri 3 Krian berilah kemudahan dan kelancaran kepada kami dalam meningkatkan prestasi di sekolah kami ini ya Allah berikanlah kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia hatal akhirah jadikanlah kami orang-orang yang cerdas dan pintar ampunilah dosa-dosa dan kesalahan pemimpin kami guru-guru kami kedua orang tua kami bapak ibu kami dan kesalahan kami bimbinglah kami dengan petunjukmu ya Allah dan luruskanlah kami ke jalanmu yang benar ya Tuhan ya Tuhan semesta alam ya Allah perkenankanlah dan kabulkanlah permohonan kami ini di siang hari ini amin ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa siswi SMP Negeri 3 Krian kelas 9 tahun ajaran 2021-2022 mohon nanti wali murid untuk mendampingi Ananda yang saya sebutkan 9A Ananda Araya Rahmadani disusul 9B Ananda Syafitra Ramadhani Pratama Putra kelas 9C Ananda Elsa Rahayu Nuril Anwar selanjutnya 9D Ananda Satria Rasha Putra Semendawan 9E Ananda Rafael Bevan Pramudito disusul kelas 9 F Ananda Indi Meila Naifianda kepada yang terhormat wali murid peserta didik yang telah dipanggil untuk mengikutinya atau mendampinginya ke atas panggung 9G Ananda R. Jati Itian Kamal Ramadan selanjutnya disusul 9H Ananda Silvia Hawa Az-Zahra berserta wali murid untuk memasuki tempat yang telah disediakan 9I Ananda Az-Zahra Andaya Kurnia Putri yang terakhir 9J Ananda Alexa Az-Zahra Prastio kepadanya dipersilakan untuk ke panggung beserta wali muridnya terima kasih disampaikan semoga bermanfaat foto bersama dulu sambil memegang tuh ditunjukkan ya mana aplausnya? Juara umum Araya Rahmadani kelas 9A. Kepada Ananda the best ten berserta orang tua disilakan untuk duduk kembali di tempat semula. Terima kasih.